untung. Jaya Katuang telah mencari kuburannya sendiri yang paling hina. Kerahkan seluruh kekuatan Singasari. Hancurkan pasukan mereka. Dan ratakan gelang-gelang dengan tanah mereka yang tandus. Arda Raja, tentukan sekarang juga di negeri mana kakimu berpijak. Ampun Ayahanda, hamba atap berdiri di tanah di mana tempat istri dan hamba berpijak. Bagus. Karena aku tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berkhianat kepadaku. Patih, hamba perintahkan seluruh kekuatan Singasari berangkat sekarang juga. Ampun Ayahanda Prabu. Ada apa Wijaya? Paling tidak harus ada 500 tentara menjaga istana. Tidak baik meninggalkan istana tanpa penjagaan. Benar. Sisakan pasukan Prana Raja di sini. Yang lainnya berangkat sekarang. Hamba Gusti. Kemana Kakang Janawidi? Ke atas bukit. Mungkin mengawasi kemungkinan datangnya serbuan balasan pasukan Singasari. Kartanegara pasti marah sekali. Banyak pasukannya yang tewas. Saatnya sudah dekat. Raja Somong itu akan tumbang. Ya. Pasukan Singasari sudah mulai bergerak, Paman. Berapa besar kekuatan mereka? Seluruh kekuatan tentara yang mereka miliki dikerahkan, Paman. Patih Kabonengah memimpin langsung. Bagus. Sekarang kembali ke Casun Wungkal. Beri tanda dengan asap tebal kalau pasukan mereka sudah sampai ke sana. Baik, Paman. Oh. Singasari mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Kita harus segera melapor pada Patih Kebumundarang. Tenang, Kakang Janawidi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang ditakutkan dari sepasukan tentara yang sudah bosan bertempur? Semangat mereka sudah rapuh. Biar bagaimanapun harus kita laporkan. Sebab serapuh apapun mereka, kalau dalam jumlah begitu besar, tentu bisa membahayakan pasukan kita. Siapa itu? Kejar dia! Ayo, tangkap! Jangan-jangan mereka sengaja memancing kita menuju Mameling.
Sementara tujuan utama mereka mengepung kota dari segala jurusan. Ya, itu kemungkinan yang paling besar. Mungkin mereka akan mengepung lewat Sidabawana dan dari arah Gunung Butak. Dua jalur itu yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan, Ambi? Kirimkan segera Caraka ke Pangeran Sanggramawijaya supaya segera menarik separuh pasukannya ke istana. Kalian tidak akan mempan untuk melawan Singasari. Mbok keparat, jangan besar mulut Ranggalawe. Sebentar lagi kedaton Singasari akan jadi lautan api. Kalian sudah terkepung dan tiga penjuru. Jahanam, kalian semua harus musnah. Sepertinya mereka telah mencium rencana kita. Lihat, pasukan yang telah kita siapkan untuk membokong mereka ternyata telah dibokong oleh pasukan Singasari. Ini benar-benar senjata makan tuan. Yang penting, kita mampu bertahan. Mungkin sampai besok lusa. Sementara itu, pasukan Senopati WWK dan pasukan Senopati Lanang Jagat pasti telah berhasil memporak-porakan kota raja. Demikian juga pasukan Gusti Prabu. Kali ini taktik paman benar-benar telah gagal. Mana laporan anak buahmu, Janawide? Bagaimana kita bisa tahu sampai di mana gerakan Singasari itu kalau tidak ada laporan? Maafkan paman, Den.
Mungkin Telik Sandi Paman tertangkap ataupun tewas oleh mereka. Sebab seharusnya begitu pasukan Singasari masuk ke Jasun Wungkal, maka anak buah saya akan mengirimkan berita dengan asap tebal. Kalau pasukan kita terus terdesak, kita harus mundur melingkar sampai ke Aksa. Di sini kita menunggu kedatangan pasukan Prabu Jayakatwang, lalu bersama dengan Gusti Prabu, kita akan langsung menyerang kota raja. Dari Desa Lawor. Mengerti? Mengerti. Iya, mengerti. Saya agak curiga atas celotehan Tong Bajil tadi, bahwa mereka akan mengepung kota raja dari segala penjuru. Tidak mustahil mereka memakai cara itu. Dan kalau melihat kekuatan mereka, saya yakin ini sekedar pancingan supaya kota raja dikosongkan. Iya, memang tidak mungkin mereka berani menyerbu negeri lain hanya dengan kekuatan sekecil itu. Jangan-jangan mereka... Utusan Gusti Pranaraja. Ampun Gusti, hamba utusan Gusti Pranaraja disuruh menyampaikan surat ini. Pasukan Gelang-Gelang sudah sampai di Alas Purwa dan mungkin di Gunung Butak. Pranaraja meminta pasukan bantuan. Segera kirimkan bantuan ke sana. Pasukanku akan pertahankan Kedaton. Aku minta kalian pertahankan daerah ini. Raden, saya akan berangkat sekarang. Pandu Remo, siapkan pasukan. Siaga Gusti. Saya ikut bersama Kakang. Saya kira itu gagasan baik, Raden. Biar bagaimanapun juga, Raden berdua harus menyelamatkan istri-istri Raden kalau terjadi sesuatu dengan Singasari. Aku yang memimpin pasukan ini. Kau tidak berhak menyuruh siapapun dari pasukanku. Sebenarnya kita bisa langsung menyerang pusat kota Singasari malam ini. Tapi pasukan Senopati Lanang Jagat dan Gusti Pati pasti belum siap. Hari penyerangan sudah disepakati besok. Begitu matahari terbenam, Gusti Arda Raja sudah tahu. Semua sudah diatur dengan cermat. Beliau akan membuka semua gerbang kota. Begitu kita memberi tanda panah api ke udara. Besok siang, tetap semua prajurit harus bersembunyi di dalam hutan. Dan dilarang menyalakan api. Siaga Gusti Senopati. Dari mana pemantau mereka di Alas Purwa? Seorang pemburu tanpa sengaja bertemu mereka. Hamba curiga, jangan-jangan mereka juga menempati lembah Gunung Putak. Artinya, kita akan terkepung dari tiga arah. Siagakan pasukan secara bergilir. Saya lihat tanda bahayamu sangat bagus. Dari kemarin, seluruh tentara saya siagakan penuh, Gusti. Takut sewaktu-waktu mereka menyerang, sebab baik dari Gunung Putak maupun Alas Purwa hanya memakan waktu setengah hari untuk menyerang kota raja.
Jangan terpancing oleh mereka, Paman. Sebab bukannya tidak mungkin. Mereka sengaja membuat pasukan kita lelah. Itu sangat buruk untuk sebuah pertempuran. Dinda Tribuana, sebenarnya sudah agak lama tentara kita agak rapuh. Karena Ayahanda Prabu lebih mengutamakan pasukan untuk mengamankan negeri-negeri jajahan di seantero Nusantara. Kita akan kalah oleh pasukan Paman Jaya Katuang. Kita harus memikirkan hal yang paling buruk. Kanda Dewi, Kakang Wijaya, apa benar pasukan gelang-gelang akan menyerbu kota raja? Semua Bayangkari Bling Satan tidak karuan. Semua orang di Puri menjadi bingung. Tidak usah bingung, Gayatri. Kalian harus tenang. Dalam keadaan bagaimanapun. Karena dalam ketenangan, kita tidak kehilangan akal. Jadi, apa yang harus kulakukan? Siapkan barang-barang penting yang harus dibawa. Kalau memang terpaksa harus mengungsi. Tapi, menurut Kanda Arda Raja... Jangan dengarkan Arda Raja. Kita harus selalu siap dalam keadaan apapun. Kalau mau selamat. Goblok! Siapa yang menyuruh pasukanmu mundur dari medan tempur? Hamba harus mempertahankan kedaton Ayahanda Prabu. Prana Raja meminta bantuan pasukan hamba. Ampun Gusti Prabu. Seorang pemburu melihat pasukan gelang-gelang di sekitar alas purwa dekat Sidabawana. Hamba yakin mereka mau mengurung kota raja dari beberapa penjuru. Lalu apa lagi yang kalian tunggu? Kami mengadakan pertahanan Gusti Prabu. Tidak mungkin mereka mampu menjebol pertahanan kami. Semua sudah kami persiapkan di sekeliling benteng kedaton. Bodoh! Pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Pengalaman dalam setiap penyerbuan, pasukanku selalu menang karena menyerang, bukan bertahan. Ingat, sekuat apapun pertahanan, tidak pernah bisa menang. Apa yang harus hamba lakukan, Ayahanda Prabu? Serbu mereka sekarang juga!
Kemana ada raja? Tidak ada yang tahu, Gusti. Kelihatannya, dalam pertempuran siang tadi, dia tidak tampak. Dia terlalu banyak tahu rahasia pasukan kita. Dia berada di tempat yang paling sulit untuk menentukan. Di bumi mana? Kakinya harus berpijak, Gusti. Tidak ada yang sulit untuk orang yang bersikap jelas. Adipati Karna dengan jelas memihak Kurawa, dia membela kelompok yang memberikan dia harga diri. Walaupun dia harus berperang melawan saudara-saudaranya. Bisma memihak Kurawa karena dia membela tanah airnya. Meskipun yang dia lawan adalah cucu-cucunya sendiri. Wibisana begitu membenci Angkara Murka dan dengan gagah berani melawan Rahwana membantu Rama. Tapi Arda Raja sikapnya tidak pernah jelas. Lidahnya bercabang dan sikapnya mendua. Di dadanya penuh ular. Dia akan mudah mengkhianati mertua dan istrinya sendiri. Siapa? Siapa di antara kalian yang melihat Pangeran Arda Raja? Siapa yang melihat Pangeran Arda Raja? Aku lihat. Gusti, Arda Raja. Gusti Arda Raja! Mau kemana? Mau apa kau tanya? Ampun Gusti, maaf. Mungkin Gusti Arda Raja menuju ke pulungan Gusti. Pengkhianat. Mana senopati yang lain, Gusti? Ranggalawe, Lembusora, dan yang lain sedang mengejar pasukan gelang-gelang yang mundur keluar dari Mameling. Aku sengaja pulang untuk mempertahankan kedaton. Kelihatannya Prabu Jaya Katuang tidak main-main dalam penyerbuannya. Dia sangat jelimet. Mana Raden Wijaya? Gusti Prabu memerintahkan untuk menyerang pasukan gelang-gelang yang ada di Alas Purwa. Saya dengar dari Caraka, pasukan Gusti Sanggrama Wijaya juga menang. Kita harus segera melaporkan kemenangan ini kepada Sang Prabu. Maju! Terus! Cepat! Ayo! Terus! Maju! Sudah aku katakan, tidak mungkin Jaya Katuang akan mampu menaklukkanku. Bagaimana mungkin negeri miskin macam gelang-gelang mampu membiayai pasukannya? Bakar seluruh desa ini dan bunuh semua penduduk yang kalian temukan. Laksanakan! Cepat!
Ampun, Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu jangan terlalu banyak minum. Kemungkinan kami akan lebih sering lagi meminta petunjuk dari Gusti Prabu. Gebo Anengah, mabuknya seorang prabu adalah berpikir. Karena setiap raja dilahirkan hanya untuk berpikir. Sarungkan pedang kalian, aku Arda Raja. Ayahanda Prabu. Arda Raja, bagaimana tugasmu? Hamba diawasi terus Ayahanda, terutama oleh Sang Grama Wijaya. Berita buruk menimpa pasukan Senopati Wiweka. Mereka porak-poranda oleh pasukan Sang Grama Wijaya. Semua akan kita balas malam ini. Sebenarnya pasukan Kebo Mundarang pura-pura kalah dan melingkar untuk mengepung kota raja lewat Haniru. Ini yang tidak pernah diperhitungkan oleh Senopati-Senopati Tumapel. Apa yang kau lakukan semua ini sama dengan mengingkari kekuatan dan kehebatan ayahandamu sebagai raja yang besar, anakku. Dan mengingkari kegagahan suamimu sebagai panglima perang yang tangguh. Kanda Sanggrama Wijaya yang meminta hamba untuk selalu siap dalam keadaan apapun, ibu. Hamba tahu betapa perkasanya kekuatan ayahanda Prabu. Siapapun juga tahu. Tapi hamba juga tahu bahwa suratan Dewata lebih perkasa dari siapapun. Itu sebabnya mengapa hamba menuruti perintah Kanda Sanggrama Wijaya. Buka pintu gerbang! Cepat! Kami butuh bantuan! Sebentar, Gusti. Hamba mohon izin dulu kepada Gusti Prana Raja. Ah, tidak usah! Aku lebih berkuasa dari Prana Raja! Cepat buka! Sang Grama Wijaya luka parah! Maju! Serang! Jaya Katuang harus membayar mahal untuk kelancangannya ini. Ambilkan pedangku! Gusti Senopati, pasukan gelang-gelang berhasil menyerbu Kedaton.
Gusti diminta untuk cepat menolong. Dugaanku benar. Mungkin pasukan Kebo Mundarang juga melingkar untuk menyerbu gerbang selatan. Lewat Rabu Cara, siagakan pasukan. Kya! 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 Raja. Japagon, paman banyak kapuk. Kalian periksa gerbang selatan dan tengah. Siaga Gusti Pangeran. Thank you.
Gusti Prabu gugur. Pasukan gelang-gelang menguasai istana, Gusti Dewi. Bagaimana nasib Ibu Suri, Dinda Gayatri? Semuanya ditawan pasukan gelang-gelang. Gusti, kita harus lari. Raden Wijaya masih selamat. Kita harus bisa bertemu dengan beliau. Ayo. Semua kedaton sudah terkepung. Pasukan mereka terlalu besar untuk kita lawan, Gusti Nararya. Dan Sang Prabu telah gugur. Tidak mungkin Jaya Katuang berani melawan aku. Siapa yang berani melawan kebesaran Singasari? Gusti Putri nampak begitu lelah. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini, Gusti. Iya. Hancur, Kakang. Semuanya sirna. Mereka menawan Dinda Jendra Dewi, Dinda Mahadewi, dan Dinda Gayatri. Yang penting kita harus segera menjauh dari sini. Pasukan Jaya Katuang akan terus meronda seluruh pelosok Singasari sebelum Kanda tertangkap. Raden, bagaimana kalau kita meminta perlindungan Ayahanda Adipati di Sumenep? Apa Paman Wiraraja mau menerimaku? Hubungan Ayahanda Prabu dengan beliau kurang baik akhir-akhir ini. Sebenarnya Ayahanda cuma kurang cocok dengan kebijakan Gusti Prabu dalam menjalankan roda pemerintahannya, bukan pribadinya. Saya yakin beliau akan bersedia menolong Paduka. Kita menuju ke Kamangsari. Dinda.